Claudia Emanuela Santoso berhasil meraih posisi puncak pada ajang pencarian bakat The Voice of Germany 2019. Gadis asal Cirebon ini memukau juri dan penonton pada penampilannya tepat di Hari Pahlawan 10 November. Audi, panggilan akrab Claudia Emanuela Santoso, bahkan membuat juri Alice Merton menitikkan air mata usai dirinya menyanyikan lagu I Have Nothing milik Whitney Houston. Audi menang telak setelah meraih suara 46,39%. Keindahan suara Audi juga bisa dinikmati kolaborasi dengan pelatihnya Alice pada lagu Goodbye. Satu lagi penyanyi bertalenta telah lahir dari tanah air.